Menyedari kepentingan golongan B40 mempunyai pelindungan asas takaful, Prudential BSN Takaful Berhad atau PruBSN tampil dengan PruBSN Microtakaful Jariyah. Program pertama seumpamanya itu menyediakan pelindungan asas takaful keluarga bertempoh 12 bulan untuk golongan miskin tegar dan miskin secara percuma. Selaras dengan maklumat untuk menyediakan perlindungan kewangan yang mampat untuk semua rakyat Malaysia, PruBSN berusaha membina daya tahan kewangan melalui inisiatif Microtakaful bagi golongan kurang berkemampuan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif PruBSN, Nur Azman Zainal, melalui program ini, keluarga yang terlibat akan memperoleh akses bantuan kewangan dengan pantas. Kita akan menggunakan kita punya PruBSN Prihatin, badan amal kita, dan kita akan distribute perlindungan ini kepada mereka. Jadi apa yang saya nak cuba cakapkan sini adalah mereka akan mendapat perlindungan takaful untuk setahun yang akan datang. Pada masa ini kita fokus kepada ketua keluarga sahaja. Tujuan dia sebenarnya kenapa, mungkin orang bertanya kenapa kita cover ketua keluarga sahaja. Apa yang berlaku adalah fokus kita lah untuk memastikan keadaan orang kata apa, the well-being untuk keluarga itu dapat diteruskan. Kalau sekiranya berlaku apa-apa kepada ketua keluarga tersebut. Ketua keluarga ni orang yang cari makan. Kalau berlaku apa-apa, contohnya kematian, persoalan ni apa akan berlaku pada ahli keluarga. Jadi dengan kita harapkan dengan bantuan Microtakaful ni, keluarga itu akan dapat meneruskan kehidupan. Tambah Nur Azman, inisiatif memperkenalkan PruBSN Microtakaful Jariyah bukan sekadar tanggungjawab sosial korporat PruBSN, sebaliknya ianya lebih daripada itu. Saya lihat Microtakaful ni bukan sebagai tanggungjawab CSR, Corporate Social Responsibility. It's actually beyond sebenarnya. Kalau kita lihat kepada keperluan di Malaysia hari ini, ya, kita tengok perlindungan takaful ni sebenarnya diperlukan oleh semua orang. Tak kira lah you daripada orang apa, orang atasan atau orang bawahan. Pasal ekonomi kita, kita perlu lindungi. Makna kata kat sini, setiap keluarga, okay, untuk meneruskan kehidupan, tak kira lah you belong to which group, kan? You perlukan perlindungan. Jadi Microtakaful ni sebenarnya bukan setakat CSR, lebih kepada untuk membina dan menjana ekonomi itu sendiri. Harapan Nur Azman, pelaburan kepada komuniti ini dapat tingkatkan kesedaran pengurusan kewangan melibatkan pemilikan perlindungan takaful keluarga atau insurans hayat di kalangan isi rumah kurang berkemampuan. PruBSN Microtakaful Jariyah ditawarkan melalui badan amal yang bukan berasaskan keuntungan PruBSN, PruBSN Prihatin. Golongan miskin tegar dan miskin berusia antara 19 hingga 50 tahun yang layak perlu berdaftar dengan Pangkalan Data Kemiskinan Nasional e-Kasih, unit penyelarasan pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri untuk menerima perlindungan takaful keluarga ini. Buat masa ini, program ini akan memberi manfaat kepada 12,500 penerima terpilih dan proses pengagihan akan dilaksanakan dalam beberapa fasa pada tahun ini. Untuk maklumat lanjut, hubungi PruBSN di saluran tertera.